Halo sahabat Mediawan, kali ini Mediawan TV dapat kiriman burung dari Kitty BF. Itu breeder ternakan kekean dari kota Semarang. Tadi di telepon udah nyampe katanya di stasiun Kepanjen Malang. Ini apa? Lihat keseruan nanti ya. Ini salah satu tutorial juga buat tip and tricks ambil paketan burung di stasiun terdekat. Oke, kita udah siap-siap. Sebelumnya yang perlu disiapkan cuma fotokopi KTP aja untuk pengambilan burungnya. Dan kita langsung aja percepat, nanti di jalan gak bisa di vlog, jadi nanti langsung di tempat kereta apinya ya. Oke, see you. Oke sahabat Mediawan, kita udah sampai di tempat pengambilan burung PT KI 8 Express. Ini tempat buat ngirim-ngirim barang atau burung lewat jalur kereta ya. Kita langsung aja masuk ke dalam buat ngambil paketan. Paketan mas? Ambil. Mau ngambil? Barangnya apa? Burung. Ada foto resinya? Oh nggak ada ya. Dari mana? Dari Semarang. Nggak dikirimi foto resinya? Nggak dikirimi. Pengiriman siapa? Astuto. Sama dia. Oke. Oke. Terima kasih mas. Oke, paketannya nyampe. Ini dia paketannya. Kita lihat dulu kondisi burung. Kelihatannya masih gerak-gerak itu. Banyak, kita dikirimi banyak nih buat sampel kekean dari kota Semarang. Oke, terima kasih Kitty BF. Oke, kita langsung aja pulang ke rumah. Langsung kita unboxing, kita lihat prospeknya gimana. Sampai ketemu lagi di rumah. Oke, sahabat Mediawan, kita udah sampai di rumah. Paketan udah datang. Terima kasih ya Mas Dedi Kitty BF udah ngasih lovebird baby prospekan. Oke, kita unboxing dulu. Kita lihat. Wah,
sulit ya pegang kamera. Langsung disobek-sobek. Oke. Ini tadinya mau dikirimi 2, tapi jadinya 5. Terlalu baik ini. Oke Mas Dedi, LB-nya udah nyampe dengan selamat. Gini ya teman-teman, kalau mau packing burung, kalau mau buat kirim-kirim, yang penting itu dalamnya, yang penting dalamnya ada jagung, itu udah aman itu buat ngirim. Kalau buat ngirim sesama pulau Jawa aja aman. Yang penting ada jagung, jangan lupa dikasih tali jagung ini dikasih tali nih biar enggak lepas. Kalau ini dikasih apa ini, dikasih cepuk air, dalamnya dikasih kapas sama dikasih mirat dikit. Oke. Ini kayak membongkar apa ini? Ini yang ngirim lewat kereta api itu enak, satu malam nyampe. Biasanya ngikut di Matramaja. Tuh dikasih pintu. Oke. Tipsnya ya, kalau buat burung baru kayak gini, ini kan belum terbiasa sama suhu di sini. Jadi kita harus adaptasi dulu. Ya bukannya burung itu dari sana sakit atau gimana, enggak, ya beda suhu kan ya, namanya burung masih baby, ditakutnya rentan terkena penyakit, jadi perlu di karantina sendiri dulu. Jadi dipisahkan dulu, kita cuma nyediain satu kandang dulu, nanti kita rawat. Gemuk-gemuk ini ya, ini kayak lovebird potong ini, gemuk-gemuk. Oke. Wah, ini ringkiti semua ini. Ini udah ngirim sampai ke Banyuwangi, Bandung, Jakarta. Wah, terbukti ini. Kita coba di sini bisa bersaing nggak sama burung yang ada di sini. Oke.
burungnya masih terlihat bingung, masih terlihat stres dia. Gak apa-apa, namanya juga apa, adaptasi. Biasanya burung dari sananya gacor, kalau udah dikirim dia pasti ada stresnya, butuh penyesuaian dulu, baru nanti kita bisa pisah satu-satu buat nantinya dites di kandang. Oke. Waduh, ada yang lepas burungnya. Aduh, apa sayapnya? Gak apa-apa. Ini mungkin karena packingnya ini tadi ya, dia mungkin keselip ini sayapnya di sini. Ini gak apa-apa. Oke, sekian dulu dari Mediawan TV. Terima kasih buat Om Deddy Surya, ITBF dari Semarang. Semoga pautnya bisa membanggakan di sini. Oke, terima kasih.